Thank you.
Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Istri apa kamu? Siapa yang bernama Saim? Coba hampiri suaminya. Siapa sampean? Ah, Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja ditutup hidungnya. Mengikuti agama baru sampean. Goblok. Goblok semuanya. Apa sampean pikir? Agama baru ini bisa merubah kerbau-kerbau itu dari kemiskinan? Heh? Bisa kaya raya? Seperti Demang, Adipati, atau penguasa lainnya? Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang menjadi. Dikaya. Tapi untuk membuat, menuntun agar manusia itu berakhlak baik, berbudi pekerti. Bohong! Sampean percaya sama dia? Hah? Jangan, Kang! Cepat, jangan! Cepat, Kang! Diam saja kamu dipanggil sama suami, ha? Ayo pulang! Setan! Ayo! Angkoro itu memang gila, Kangjeng Sunan. Sudah, nanti saya kasih tahu Nur Demang. Rasakan ketangan itu. Belajar agama baru. Setan alas. Kamu kira aku tidak tahu agama Hindu, Buddha, Islam? Tapi buat apa? Buang-buang waktu. Memang kamar lebih senang kau membuang waktu ke tempat judi, tempat minum. Diam! Kamu memang lebih baik dibunuh! Bapak! Dari mana kue kentoh? Dari Wihoro, Pak. Wihoro? Setan!
setan kecil. Angkoro, sampean tahu, bagi orang yang menganiaya anak istrinya, hukuman apa yang akan didapat di kerajaan Majapahit ini? Ini bukan daerah Majapahit, Ndoro. Ini daerah Wali. Semprul kamu! Wali itu pendito, bukan ratu. Tapi sebaiknya Ndoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro tadi siang. Orang Sinting itu perlu dikasar, Kanjeng Sunan. Dia itu pemabuk, penjudi. Benar. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan di sini. Lah, kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak demi upeti untuk pusat kerajaan. Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat lebih mudah dari itu. Lah, itu gunung-gunung, hutan-hutan itu, semua itu kan milik kerajaan. Iya. Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin di antara sentana-sentana menutup mata? Mustahil. Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja kalau memang masih ada orang yang dihinggapi setan. Untuk memperkaya diri, Kanjeng Sunan. Iya. Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi. Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan akhlak yang bisa membuat mereka sesat? Salah satu dari modal hidup itu adalah akhlak, budi pekerti. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umaro harus tahu sebab-musababnya. Harus bijaksana mengatasinya dan harus bisa mengayomi. Buatlah rakyat menjadi tentram. Ada rasa aman pada diri mereka. Jangan membuat mereka jadi takut pada kita. Dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro. Dari baik, kaya, sampai akhirnya jadi penjudi, miskin, dan kejam. Angkoro itu tahu segala agama. Termasuk agama kita ini, Islam. Percayalah, orang tahu itu belum tentu mengerti. Untuk itu perlu diberi pengertian. Sentuh hatinya, perasaannya, sampai dia sadar. Saat ini, masih banyak lagi angkoro-angkoro lainnya yang masih harus kita sadarkan. Tidak. Tidak mungkin.
Orang tuaku beragama Hindu. Beliau hidup tenang dan kaya. Mertuaku beragama Buddha. Pengikut yang setia. Hidupnya tentram, juga kaya. Kekayaannya beliau turunkan kepada kami. Tapi kayakah aku sekarang? Tenangkah aku? Aku tidak tenang. Kang. Aku tidak tenang, Yam. Sudahlah, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pangkoro. Monggo Kanjeng Sunan. Monggo. Monggo Pak. Saya tidak tenang Kanjeng Sunan. Ketenangan itu adanya di sini Pangkoro. Untuk mencapai ketenangan itu orang harus beragama. Saya harus memeluk agama apa Kanjeng Sunan? Pak Angkoro kan tahu segala agama yang ada di Jawa ini. Pilih salah satu. Oh, jangan diambil semua lalu dicampur adukkan jadi satu. Atau dianggap sepele semua. Kalau saya memeluk agama Islam, bagaimana Kanjeng Sunan? Kenapa agama Islam yang Pak Angkoro pilih? Kanjeng Sunan sudah menyelamatkan saya dari hukuman Doro Demang. Dan istri saya sudah memeluk agama Islam. Kalau mau masuk ke salah satu agama, yo jangan pamrih. Jangan karena istri atau karena hal lainnya. Tapi harus atas dasar keyakinan. Kang Bas. Kang. Kang Mas. Di mana Gentong? Ya, Ma. Gentong. Istri apa kamu? Pulang! Ayo pulang! La ilaha
Makan kiamat itu baru kiamat dunia, siksa pada diri manusia yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Tapi nanti pada hari kiamat yang dijanjikan Allah, semuanya akan hancur. Itu yang harus kita yakini. Salah satu dari rukun iman. Masya Allah. Apa yang benar kiamat itu ada? Sebagai muslim harus percaya itu. Loh wong, saya cuma sebagai pendengar kok di sini. Kafir kamu, kafir! Kafir! Ingat, jangan gegabah menuduh seseorang itu kafir, karena itu merupakan suatu hukuman. A'udzubillah min zalik. Dia bukan Islam, Kanjeng Sunan. Biar, Pak Angkoro. Apa salahnya kalau ada orang yang mau mendengar? Batu sebesar apapun, kalau tertimpa tetesan air terus-menerus, akan hancur. Bukan begitu? Nah, pada hari kiamat nanti, tiada lagi keterima segala minta ampun serta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebelumnya Allah telah menurunkan Al-Quran untuk dipelajari, dihayati serta diimani. Mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang Allah. Tiada terperihkan siksa Allah di akhirat nanti. Siksa yang teramat berat. Manusia itu lupa. Yang menerangkan atau menjelaskan. Apabila pintar-pintar jatuh bersemangat, dan manakala lautan dijadikan peluang, dan bila mana kuburan-kuburan dicongkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang digunakan dan apa yang menjalankannya. Apakah yang telah memperdayakan kamu buat agar ada Tuhan yang maha yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan
saja yang dia kehendaki. Akan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bahkan ya malaikat-malaikat yang mengawal, yang mulia dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan ini. Sedulur-sedulur percaya dan yakin akan adanya hari kiamat? Yakin. Percaya. Percaya. Bagus. Begitulah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun, jadi, maka jadilah. Kami mengerti maksud Ndoro Bupati Blambangan mengirim Kisanak ke Pengging ini. Persoalannya hampir sama. Bukan begitu, Ki Ageng Selo? Betul. Cuma bedanya, kecemasan kami terhadap para wali yang telah sedemikian luas pengaruhnya. Kami khawatir mereka akan merusak budaya nenek moyang kita. Ki Ageng, jawaban apa kiranya yang akan kami bawa ke Blambangan? Datanglah lagi nanti. Kami di sini juga sedang berusaha menandingi para wali. Kami di sini sekarang sudah punya cukup banyak santri. Mereka juga penyebar agama Islam. Sampaikan sembah sujud kami ke Haribaan. Pendoro Bupati Blambangan yang mulia. Tidak ada yang mulia di antara kita semua. Dan di hadapan Allah,